guys, kali ini kita akan mencoba memperbaiki baterai kotak, baterai senter yang model kotak. Ini sebelumnya sudah kering dan ini bisa diisi, kita coba isi ulang dengan air aki yang warna merah. Cara membuka, ini ada sedikit tongolannya, sepertinya memang sengaja dibuat pabrik untuk bisa diisi ulang. Nah ini, lalu ini penutup karetnya bisa kita buka dan diisi dengan air aki yang warna merah, air aki jur. Nah, sebelumnya sudah saya lakukan pengisian dan sudah dilakukan pengecasan. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran setelah dilakukan pengecasan selama kurang lebih 1 jam saudara. Oke guys, kelihatan gak ya? Kelihatan ya guys? Terus sekitar 4 pol ya, berarti pengecasannya berhasil. Ini saja kita tidak tahu ketahanannya ini apa, benar-benar dia bisa berlaku seperti baterai yang baru. Lanjutnya kita akan coba pasangkan kembali ke senter aja guys. Jadi sudah selesai kita rakit, coba kita hidupkan senternya. Wah, ternyata nyalanya titik ya guys, main lah guys. Nanti kita akan coba cas lebih lama lagi menggunakan cas senternya ini guys. Cas bawaannya, charger bawaannya. Oke guys, sekian, terima kasih guys.